Jadi belajar ilmu hitam. Tapi kenapa kok sampai kena sama cucunya? Manusianya? Manusianya suka saya. Harus lawan saya. Hah? Lawan kamu? Berarti kamu nantang saya? Oke, ayo kita tarung.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku sekalian, subscriber-subscriber, penonton setia konten YouTube Gus Igam, yang insyaallah kalian mudah-mudahan selalu sehat jasmani rohani dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mulai tadi sore kita perjalanan ya dari Kuanyar, dari rumah datang ke sini sekitar 3 jam kurang lebih. Berliku-liku jalannya, naik dan turun gunung ya. Dan alhamdulillah kita sampai juga di sini. Di desa Tamblengan, Sampang. Tujuannya, pertama kita menghadiri undangan dari sahabat Hamzah untuk mengadakan istighosah. Mengadakan istighosah, segera gegus doa bersama, ya, tolak balak ya, untuk mengundang jamiah, jamaah istighosah bidzikrillah. Dan tujuan yang kedua yaitu nanti di sini mediasi karena ada keluarganya kayaknya. Mulai kecil itu kayaknya tidak nyambung pola pikirnya. Jadi cacat bawaan mulai dari kecil. Nanti apa sebabnya, apa solusinya ya, nanti kita tanyakan dengan cara mediasi. Dan acara yang ketiga, insya Allah nanti kita ada penarikan pusaka. Ya, karena tadi juga cerita ada tempat-tempat yang angker. Ya. Sering-sering ada penampakan. Ada dua tempat, insya Allah. Oleh karena itu, mudah-mudahan doakan untuk malam ini. Mudah-mudahan acaranya lancar. Tidak ada halangan apa-apa. Dan sesuai harapan daripada tuan rumahnya. Ya, oleh karena itu, mari kita mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. 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 Saya datang ke sini ada undangan dan mendatangkan Anda, ada yang perlu saya tanyakan. Anda penguasa sini? Iya. Siapa nama Anda? Sabro. Sabro. Anda penguasa sini? Iya. Sudah lama ada di sini? Iya. Berapa tahun? Ribuan tahun. Oh, ribuan tahun. Jadi penguasa Desa Labeng ini ya. Selamat datang Sabro ya. Saya mau bertanya-tanya dan saya datang baik-baik. Tadi mungkin Anda Sabro sudah menyaksikan ada acara di sini ya. Tahu ya? Ya, gak suka. Loh, kenapa? Anda muslim? Enggak. Oh, Anda kafir? Tuh, kafir Anda ya. Oh, jadi Anda ini bukan muslim. Kafir Anda ya. Berarti penghuni sini ini banyak kafirnya berarti. Kenapa kok banyak kafirnya di sini? Dari sepuh dia. Dari sepuh-sepuhnya. Anda juga menggoda-goda masyarakat sini dari bangsa kami. Ya. Mempengaruhi. Ya. Anda mempengaruhi seperti apa? Pikiran dia. Pikiran dia. Kenapa pikirannya? Biar kosong. Biar kosong. Berarti ada keluarga yang ada di sini, ya. Sampai sekarang, tetap bawaan atau gimana? Hah? Iya. Itu mulai kecil itu, Sabro. Iya. Kenapa itu? Dari kakek dia dulu. Dari kakeknya. Dari kakeknya. Kenapa? Kenapa kakeknya? Keturunan berarti? Iya. Iya. Pernah belajar ilmu. Siapa? Kakek dia. Kakeknya belajar ilmu. Sesepuh dia. Belajar ilmu. Ilmu hitam. Belajar ilmu hitam. Jadi belajar ilmu hitam. Sesepuh dia. Tapi kenapa kok sampai kena sama cucunya? Iya. Kenapa kok sampai cucunya kena? Iya, mesti harus cucu. Berarti ada, berarti itu ada imbasnya. Iya. Itu mulai kecil loh sampai sekarang. Iya, saya tahu. Iya. Anda tahu ya? Terus solusinya seperti apa itu? Gak ada solusi. Kenapa kok tidak ada solusi? Masa gak ada jalan keluarnya? Harus minta maaf. Minta maaf kepada siapa? Sesepuh dia. Siapa? Mbah. Yang meninggal. Yang meninggal? Mbahnya atau siapanya? Mbah. Mbahnya? Sesepuhnya ya? Harus datang. Harus datang ya? Iya. Cuma caranya selain itu apa? Ada satu. Ya, apa? Apa, Sabro? Dia sakit dia. Hah? Saya gak bagi tahu. Ya, kasih tahu lah. Saya datang baik-baik. Ya, saya datang baik-baik. Datang ke sini untuk mendatangkan Anda. Ya, tolong nanti dikasih tahu apa solusinya selain itu. Ya, apa? Tolong dibagi-bagi lah. Dikasih tahu lah. Benci manusia. Kenapa? Benci manusia. Benci manusia. Saya saja sama Anda tidak benci walaupun Anda tidak Islam. Ya, benci bacaan tadi. Bacaan tadi itu dikir itu. Ya itu bacaan Agung Asma Tuhan kami. Tapi saya tidak benci kepada Anda. Walaupun Anda bukan orang Muslim. Walaupun Anda bukan orang Islam. Anda mencintai apa Anda? Anda? Jin. Jin? Jin, ya. Siapa Tuhan Anda? Iblis. Tuhan Anda Iblis. Coba tolong dikasih tahu itu yang satu itu. Apa itu tadi? Enggak mau. Kenapa kau tidak mau? Enggak mau, biar. Ya kasihanlah. Kasihanlah, masa enggak ada solusinya. Ya. Tolong dikasih tahu lah, apa itu yang satu itu? Gak mau. Di samping datang ke, apa? Makamnya mbahnya ya? Mbahnya atau kakeknya?
Mbah ya? Buyut. Buyutnya ya? Oh, buyutnya. Enggak kira-kira apa, kasih bocoran lah. Kasih bocoran. Iya. Apa kira-kira? Enggak mau. Anda kan sebagai penguasa kan baik. Ya. Saya pernah datang ke penguasanya Gunung Gigir sana baik kok. Masa kamu tidak baik? Di sana juga bukan muslim di sana. Saya senang tempat ini. Senang kenapa kamu kok senang kok kepada tempat ini? Manusianya. Manusianya? Manusianya suka saya. Kepada manusianya suka? Iya. Kenapa kok suka sama manusia yang ada di sini? Suka dihasut. Suka dihasuti? Iya. Terus? Pikiran dia, saya mesti masuk. Kamu pengaruhi apa pikiran orang-orang yang ada di sini? Yang melakukan yang dibenci Tuhannya manusia. Biar melakukan yang dibenci. Yang dibenci oleh Allah Tuhan kami. Apa itu? Banyak. Apa? Maksiat. Maksiat. Iya. Muda. Zina. Zina. Iya. Dosa-dosa besar itu. Iya. Oh, kamu tukang mempengaruhi? Kenapa kamu kok mempengaruhi dari bangsa kami? Saya senang. Tapi bagi orang yang beriman, Anda gak bisa apa-apa. Pikiran dia kosong. Loh iya, tapi kalau tadi kalimat tadi kamu gak kuat. Iya. Kamu harus... saya. Makanya, kalau kepada orang yang ahli zikir, Anda gak bisa apa-apa. Anda tidak apa-apa. Anda tidak bisa apa-apa. Kalau sudah kalimat tauhid, kalimat agung Tuhan kami, saya ucapkan, saya agungkan untuk malam ini, Anda tidak akan kuat. Cobalah. La ilaha illallah. La Anda gak akan kuat. Anda gak akan kuat. Karena Tuhan kamu iblis itu juga ciptaan Tuhan kami, Allah. Gak ada apa-apanya. Ya. Makanya kamu harus mengakui bahwa kamu tidak kuat. Mendengar saja kamu tidak kuat. Ya. Ada panas. Panas. Terasa panas kan? Oleh karena itu kamu harus mengakui bahwa Allah wahda la syarika la Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jangan. Kenapa kok jangan? Jangan bilang itu. Kenapa? Panas. Kok bisa panas? Kalau begitu kamu mengaku kalah? Enggak. Loh kok bisa enggak? Loh kamu kalah lah. Kamu kepanasan kok. Kamu tidak ingin masuk Islam? Hah? Tidak, saya senang. Senang kamu itu jadi kafir itu apa? Tuhan iblis pun senang. Tuhan iblis pun gak ada apa-apanya aku sama Tuhan kami Allah. Ya. Jadi apa nunggu kamu masuk Islam? Kamu memberitahukan yang satu tadi itu kepada keluarga sini. Ya, mesti. Iya. Ya udah kamu masuk Islam dulu sekarang. Gak mau. Loh kok bisa gak mau? Masuk Islam, ini mumpung belum hari kiamat ini. Harus lawan saya. Hah? Lawan kamu? Berarti Anda menentang saya? Oke. Jadi Anda menentang saya? Jikalau Anda kalah gimana? Jikalau Anda kalah gimana? Saya masuk Islam. Benar ya? Kamu bohong ya? Bohong enggak? Jikalau kamu kalah gimana? Jika kamu kalah gimana? Mau Islam, masuk Islam ya? Berarti kamu nantang saya? Oke, ayo kita tarung. Benar ya kamu masuk Islam ya? Ya, kamu janji masuk Islam ya? Janji masuk Islam ya kalau kamu kalah ya? 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 Ayo! Ayo kalau berani! Kenapa kamu mundur? Loh kenapa kamu mundur? Kamu takut kan? Apa kamu? Kamu melihat apa kamu sama saya? Ayo, hadir, ayo. Sini. Ayo.
Kenapa kok jangan? Lo ayo kan lo tarung. Ayo kan lo tarung sama saya. Kenapa kok jangan? Kamu menyerah. Kenapa kamu kok menyerah kok belum tarung sama saya? Kenapa kamu kok menyerah kok belum tarung sama saya? Apa kamu nunjuk-nunjuk? Ada apa? Ada apa bilang? Ada apa? Hah? Takut sama siapa? Siapa? Sini. Kamu sini. Balik sini. Loh. Takut sama siapa kamu? Sama saya? Apa? Putih. Baju saya putih. Apa? Itu pendamping. Pendamping saya? Ya. Siapa pendamping saya? Macan, baju macan, macan ini. Macan. Memang saya ada macannya. Ya. Pergilah. Udah sekarang kamu masuk Islam sekarang. Ayo sini. Kamu sekarang masuk Islam. Di samping saya ada siapa? Ada macan. Sebelah kanan atau kiri? Sama, dua-dua ada. Dua-duanya ada. Di kanan dan kiri saya ada macannya. Saya takut. Kamu takut? Ya. Sama macan yang ada di saya? Ya udah sekarang kamu masuk Islam sini. Ini. Masuk Islam. Salaman sama saya. Sudah saya elus. Oh ya, macan. Kamu pergi sana dulu, macan. Ah, di belakang saya. Kamu juga. Kamu di belakang saya, macan. Udah. Kamu di belakang saya, macan. Di belakang saya. Ayo sini. Kamu sudah mengaku salah ya. Sekarang kamu masuk Islam ya. Ayo, tolong ditirukan. Tapi ada syarat. Apa syaratnya? Yang punya tanah ini. Yang punya tanah ini kenapa? Iya. Kenapa? Jangan pikirannya kosong lagi. Takut ada makhluk lain datang. Untuk keluarga sini, yang punya tanah ini, ya. Jangan sampai pikiran kosong. Ya. Khawatir dimasuki makhluk lain. Ya. Oke. Siap. Nanti saya kasih kabar sama keluarga yang punya tanah sini. Udah itu aja. Pesannya. Yaudah sekarang kamu masuk Islam. Sini, dekat sama saya. Udah, di sini. Hop. Tirukan saya ya. Ya. Ashadu. Tirukan saya. Loh. Suruh pergi dulu. Ya, oke. Ayo macan, kamu sana dulu macan. Macan pendamping, kamu di sana dulu. Gak usah dekat-dekat sama sini. Ya, tunggu sana. Oke, tunggu sana macan. Oke, sini. Udah macannya saya suruh tunggu sana. Ayo tirukan saya. Ashadu. Ashadu. Katirukan. Ashadu. Ashadu. Allah. Ilah. Illallah. Ashadu. 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 Anna. Allah. Muhammadar. Muhammadar. Rasulullah. Saya bersaksi. Tiada Tuhan. Yang patut disembah. Kecuali Allah. Dan saya bersaksi. Nabi Muhammad.
Muhammad. Utusan Allah. Utusan Allah. Jadi kamu sudah muslim ya? Kamu aku nih dosa-dosa kamu yang goda-goda masyarakat sini. Ya, kamu harus bertobat ya. Berapa banyak yang sudah kamu rasuki pikirannya. Sampai-sampai orang-orang sini melakukan maksiat. Melakukan dosa ya. Kamu sekarang bertobat ya. Anda sudah muslim ya. Anak buah kamu nanti ajak masuk Islam semua ya. Jangan sampai disuruh goda-goda masyarakat sini lagi ya. Satu kali permintaan saya. Ini yang Roni. Ya, itu apa itu? Supaya bisa pulih kembali. Mandi air laut setiap hari. Mandi air laut setiap hari? Iya. Sampai kum-kum gitu? Atau cukup ke laut cuma diambil airnya saja? Enggak. Datang ke lautnya? Iya, harus. Harus ya? Iya, rutin. Rutin? Iya. Itu kalau rutin, selama berapa bulan itu sembuh itu? Cepat. Cepat ya? Iya. Oke, terima kasih. Siapa Tapi. Ya, tapi apa? Saya ingatkan. Ya. Bagi yang punya tanah. Bagi yang punya tanah, iya. Ya. Jagalah. Apanya jagalah hati Anda. Suruh jaga hatinya? Iya. Supaya tidak masuk i? Iya. Tapi kan Anda sebagai penguasa, siapa yang berani lagi yang masuk ke sini? Iya, takut ada di luar sana. Ya jagalah, ya Anda yang menjaga sini sebenarnya. Takut kalah? Iya, anak buah saya takut gak mau. Takut? Iya, ya, nanti disuruh masuk Islam, takut gak mau. Ya nanti kamu kan berusaha. Kamu kan sudah ratusan tahun kan? Ribuan tahun kamu ya. Di sini ya. Ya kamu ribuan tahun aja kok alhamdulillah kamu bisa masuk Islam. Itu kan juga ada peran sertanya Allah Tuhan kami. Anda juga bisa masuk Islam. Ya, mudah-mudahan Anda muslim terus ya, iman terus ya. Amin ya. Anda wujudnya apa sebenarnya? Jin apa? Wujudnya apa? Oh, jinnya pakai tanduk itu. Iya. Sabro. Siapa? Sabro. Iya. Sabro itu kan nama kafir. Iya. Ya. Ya. Kamu kan sekarang muslim. Iblis yang kasih nama kamu Sabro. Sekarang saya rubah nama kamu. Ya. Kamu kan sudah muslim. Ya. Saya rubah ya. Ya. Saya rubah nama kamu adalah ya, ingat ya. Jadi kalau ada makhluk sini yang menyebut nama kamu, akan terkencing, kebirit-birit, lari. Ya, kamu akan jadi lebih sakti, lebih hebat dari sebelumnya. Ya, jadi Muslim, Islam, kalau kamu sudah memasuki agama kami, lebih sakti Anda. Lebih hebat. Mendengar suara Anda saja. Ya, mendengar suara Anda saja. Ya, mereka-mereka akan takut. Lari terbirit-birit. Ya, saya rubah nama Anda ya Ahmad Kohar. Siapa? Ahmad siapa? Kohar. Satu kali ya ada nama kamu di situ, mereka akan lari, tidak akan berani. Ya, Ahmad Kohar ya. Jadi tolong nanti sambil lalu diajak masuk Islam lah ya. Ya. Nanti pesannya Anda. Akan saya sampaikan ya. Kepada yang punya kena ini ya. Makhluk ya. Kafir, jin kafir, gak suka sama orang yang sholat. Jin kafir, gak suka sama orang yang sholat. Dulunya desa ini tempatnya apa sih? Angker. Ya. Ada apanya di sini? Banyak sini pusaka. Oh banyak pusakanya. Di mana di? Di daerah mana? Tunjuk aja. Tunjuk nanti tak ambil sama saya. Tunjukkan saja, cuma... Pohon sana banyak. Tinggal pilih. Siap, nanti tak ambil sama saya. Ya, terima kasih ya. Jaga sholat. Yang punya tanah, jaga sholat. Anda ini memberikan pesan jaga sholat ini setelah masuk... Sebab saya benci. Dulu saya benci. Ya, tapi gak usah marah-marah gitu. Kamu belum ngopi berarti. Itu sudah ngopi. Terus nanti aja, nanti ngopi bareng sama saya. Ahmad Kohar ya. Siapa nama Anda? Kohar. Ahmad Kohar ya. Ya udah, terus
Apa ada pesan-pesan lagi selain itu? Itu saja cukup. Itu saja cukup ya. Ingatlah Tuhannya. Ingatlah Tuhannya. Anda juga mudah-mudahan beriman terus ya. Ya, Islam terus ya. Pernah mendengar gini enggak ucapan assalamualaikum? Tidak pernah dengar. Oh, tahu enggak artinya apa? Assalamualaikum itu artinya selamat bagimu. Lah kamu nanti jawabnya waalaikumsalam. Kita saling mendoakan. Seneng enggak kalau didoakan selamat? Ya. Jadi kalau nanti ada ucapan assalamualaikum, Anda jawabnya waalaikumsalam. Paham ya? Coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Sudah kita aja ya. Terima kasih ya atas infonya ya. Ya. Bisa keluar sendiri. Ahmad Kohar. Tidak. Oke. Terima kasih infonya. Salaman dulu sama saya. Ya. Macan saya sekarang ada. Ada di mana? Sudah pulang mata saya. Menjauh. Saya panggil lagi ya. Enggak. Kenapa takut Anda? Kenapa macan-macan saya itu? Matanya merah takut. Matanya merah macan saya. Ada berapa yang mengikuti saya? Itu dua tadi. Dua. Matanya merah semua. Bukan mata dia. Matanya dia merah. Matanya dia merah semua. Yang mengikuti saya. Iya. Ya udah, terima kasih ya. Salam kenal Ahmad Kohar ya, ingat-ingat ya. Udah, sekarang keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Shallallahu Muhammad. Shallallahu Muhammad. Shallallahu Muhammad. Shallallahu Muhammad. Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum Muhammad. Istighfar. Assalamualaikum Muhammad. Selamat. Selamat. Assalamualaikum Muhammad. Sallallahu Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah setelah tadi kita mengadakan mediasi ya. Setelah kita mengadakan mediasi ketemu judulnya ya, bahwa penghuni-penghuni desa sini itu banyak yang kafir semua. Ya, banyak yang kafir dan sering menggoda-goda masyarakat sini, mempengaruhi pikirannya supaya melakukan sesuatu hal yang jahat-jahat ya. Ya. Jadi alhamdulillah kita tadi sudah dengan hidayah Allah sudah kita masukkan Islam, sudah Islam, dia sudah masuk Islam. Dan yang kedua, untuk yang tadi Roni itu, yang tadi Roni, dia sebenarnya tidak mau ingin memberikan tahu. Ya, tidak memberikan tahu sebenarnya. Karena dia kasar dia itu, ya. Jin kafir tadi itu jin kafir. Kasar, ya, kasar mau nantang, mau ngelawan, mau ya duel dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah setelah tadi dia masuk Islam dengan hidayah dan izin Allah, akhirnya memberitahu si Roni ini, si Roni itu disuruh kalau kepengen cepat sembuh, satu datang ke makam mbahnya, ya ajak ke sana, dan mulai besok atau lusa setiap hari ajak ke laut. Setiap hari, ya, mandikan di laut. Sesuai informasi tadi loh, penguasa sini. Jadi bawa ke laut, mandikan di laut, besoknya lagi mandikan ke laut. Ini rahasianya tadi sebenarnya.
tidak mau mengungkap, ya, tidak mau mengungkap. Setelah kita negosiasi dan dia bisa masuk Islam, akhirnya membuka. Ya, jadi nanti terserah keluarga, bagaimana baiknya lah, bagaimana baiknya. Sahabat-sahabatku sekalian, subscriber-subscriber yang ada di luar negeri, khususnya di Indonesia, memang misi kita adalah dakwah. Misi kita adalah syiar, ya. Bagaimanapun yang namanya iblis, bagaimanapun yang namanya setan dan seterusnya itu masih kalah dengan nama keagungannya Allah Tuhan kami. Ya. Jikalau manusia hatinya kosong dari zikir, pikirannya kosong dari zikir, kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, mudah dirasuki. Mudah digoda. Kalau sudah masuk godaan-godaan iblis atau setan, pasti manusia akan melakukan kejahatan-kejahatan, menghalalkan segala cara. Tapi jangan khawatir. Ya, iblis itu lemah. Iblis kalah. Ya, iblis kalah bagi orang yang selalu ingat kepada Allah. Lebih-lebih orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah itu mengajarkan, ya, mengajarkan doa-doa. Mau tidur ada doanya, bangun tidur ada doanya, ke WC ada doanya, mau masuk masjid ada doanya. Ya, karena apa? Doa itu adalah silahul mukmin. Doa silahul mukmin. Perisai. Doa itu adalah pagar, ya. Pagar, pagarnya orang yang iman kepada Allah. Ya, di samping itu doa itu adalah mukhul ibadah. Doa itu adalah jantung. Jantungnya ibadah. Kita doa terus-terus tapi enggak begini kepada Allah, ya. Ibaratnya manusia enggak punya jantung, ya mati sudah. Ya, kalau enggak punya tangan masih bisa hidup. Enggak punya kaki enggak bisa masih punya hidup. Walaupun genep jasad kita tapi jantungnya enggak ada, enggak berdetak. Ya, sama halnya manusia itu akan mati. Ibadah juga begitu. Ibadah kalau enggak doa-doa kepada Allah, ya, ibadah kita akan mati. Man lam yas'alillah yaghdabu alaihi. Kata Rasulullah, barang siapa yang enggak pernah gini kepada Allah, enggak pernah minta-minta, enggak pernah doa-doa, kepada enggak pernah ngemis-ngemis kepada Allah taala, yaghdab alaihi. Allah taala akan murka kepada manusia yang enggak pernah minta kepada Allah. Bal iyad billah. Mudah-mudahan kita semua, ya, yang ada di sini majelis dzikir dan sahabat-sahabat PSL Sabtu Langit Songo-Songo 99, wabil khusus Sohibul Bait Hamzah sekeluarga, Bapak Haji siapa tadi? Haji Matrui sekeluarga, mudah-mudahan dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah, sehat terus, ya. Selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu sahabat-sahabatku sekalian, jangan lupa dukung kami terus, doakan, ya, dan share sebanyak-banyaknya. Jika ada kritikan yang membangun silakan komen. Dan jangan lupa subscribe Ihdinash Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Amin. Nul. Jadi kau tahu cium. Selakung.